Happy New Year! Gila, cakep banget guys. Habis ini kita mau naik lagi. Kita masih mau naik ke atas lagi. Sekarang harusnya kita kemana? Ke Bern. Emang kita mau ke Bern ya? Iya, cakep banget. Hari ini pemandangannya rambut aku cakep banget juga sih. Lihat. Wih, seru. Ini SS semua ya? Ini SS semua guys. Jadi guys, aku sudah di Itali. Oh my god, saya aja gak paham kita udah di Itali. Jadi ini day 2 kita di Paris. Pada bilang ya udah gak vlog aja ya, udah gak vlog. Oh my god, ini selfie lucu ya. Jadi sekarang kita lagi di kota apa? Kita sekarang lagi di Prancis. Kita dinner New Year dulu ya, iya. Baru kesana. Ya, see you nanti di malam tahun baru. Aku lupa bawa kamera guys, jadi udah pakai handphone aja. Intinya kita mau dinner Christmas New Year. Karena sekarang masih jam 6, jadi kita makan malam. Kita makan Chinese food. Bawa kamera, jadi aku kirimin pakai HP. Sekarang harusnya kita kemana? Ke Bern. Emang kita mau ke Bern ya? Ya kita mau ke Bern, tapi hujan. Tapi kan gerimis. Assuming nggak apa-apa. Kita nggak tahu sih karena mereka mau atau enggak. Jadi harus kita ke Bern di sini, tapi nggak tahu. Tapi kita kayak ngerayain tahun baru karena udah malam. Ya udah begitu aja guys. Sekarang Angelin mau tidur. Lu juga mau tidur ya? Kok aja nyolain gua? Nggak kelihatan. Kok jadi kita kemana kok? Ini kalau bukan gokar. Sekarang jam 7 lebih 4. Happy New Year! Happy New Year. Kita ada Happy New Year tahun ini ngapain tidur? Tidur. Temannya anak jalan-jalan di Swiss. Mami, Happy New Year. Nambah tasnya 5 ya. Mami kan di YouTube, jadi boleh ya nambah 5 ya, Mami. Halo. Serba salah dia mau ngomong enggak salah, mau ngomong iya salah. Tapi Happy New Year, aku minta 5 tas lagi ya. Oke, siap. AI jadi saksi ya. Balik ke bus. Ini kita lagi di Old Town. Di Bern. So ya, hari ini segitu dulu perjalanan kita. Sampai ketemu besok. Besok kita mau kemana, Tiff? Ke Zermatt. Oh ya, yeah, Zermatt. So besok kita mau naik gondola and everything. Oke, okay, see you tomorrow. Dan sekarang kita mau breakfast, as always kita breakfastnya di hotel, terus kita mau langsung ke Zermatt hari ini. Ini kayak Zermatt tuh kayak tempat, apa ya Tiff? Paling bagus lah dari jadwal kita. So ya, yeah, sekarang kita buru-buru. Paling makan 20 menit terus kita naik lagi dan ya. Yeah. Butternya beda. Sama roti, setiap hari ya butter sama roti.
set pas. Nah ini kita tour leadernya guys, jadi kalian kalau mau tanya jadwal ke dia, saya nggak tahu juga saya kemana. Kita mau jalan mana tiketnya sayang? Zermatt dari mana ini? Touch apa touch? Nggak ada hanya. Touch ke Zermatt berapa menit ya ini? Kita scan pakai barcode ini buat masuk. Di sini sekarang sih katanya udah minus ya. Enggak tahu minus 5, minus 8, minus 10, minus 20. Saya masih menggunakan satu celana doang sama Tiffany. Mantap. Mana-mana cakep banget. Udah. Nah, ini apa ini? Kita udah sampai. Lagi cakep banget hari ini pemandangannya. Rambut aku cakep banget juga sih. Lihat. Banget kita mau makan siang makan teh makan ya makan ambil sendiri makan nasi Chinese food kita hari ini masih lebih mama kamu tuh. Kita mau ke Servina. Cakep banget guys. Kita naik cable car. Sekarang kita naik cable car. Sampai besok kita habis. Udah dorong Mi, masuk. Kita udah mau naik cable car. Kita bertiga. Ya, papi ngapain pakai kacamata hitam? Dia pakai kacamata terlalu kalian. Dia takut, guys. Saya nggak muka. Saya nggak lihat. Gila, cakep banget, guys. Habis ini kita mau naik lagi. Kita masih mau naik ke atas lagi. Cakep banget. 10 menit doang kita dikasih foto di sini. Dikasih waktu di paling atas itu untuk 5 menit. Habis itu kita turun lagi ke bawah. Semua di sini minus 10 guys. Dingin parah. Oke, kita akan turun ke bawah. Halo, kita ketemu lagi. Sama wih, seru, ini SS semua ya? Ini SS semua guys. Ini S ya? S! Ya, tiap mungkin kan S. Itu tersumpat itu. Wih, S semua loh. S. Wih, lucu ada anjingnya. Esnya ada anjing-anjingnya. Kalau nanti pergi ke Lijang, kita pergi ke puncaknya sih, gunung The Dragon Snow Mountain di kota Lijang. Ya. Dia pakai cable car kan, bukan hiking kan? Cable car. Tapi ada jalur hiking juga. Jadi kalau misalkan ini dibikin seperti ini seperti kayak dibilang adalah twin sisternya The Dragon Snow Mountain. Jadi sebagai simbol,
Kalau gunung ini saudaraan. Oh, begitu ya. Siap. Aku mau turun, aku mau balik ke Zermatt. Bye-bye. Aduh, hati-hati, yuk hilang loh. Kok gak jalan sih kok? Oh, jangan, kita dadah Koko. Ada seluncurannya guys. Oke, Bapak Ibu. Wow. Kita lagi di gunung apa nih? Wow. Kita lagi mau nyebrang ke negara Italia. Kita kunjungi ke desa Delvinia. Sama travel agent-nya apa? Ate. Terima kasih. Dengan TL siapa? Udah selesai videonya. Dekat, balik lagi kita naik cable car lagi yang 66 tadi buat balik ke tempat semula kita naik bus kayaknya. Wow, ini karena pindah kereta kan. Iya, semangat kita lari di antara SS ini guys, amazing loh. Kira nggak dingin apa ya? Udah kayak mau mati. Terus naikin lagi. Oh my god. Tangan mau mati rasa gak sih? Naik gini ya? Banyak orang kok ini. Wow, ramai sekali. Katanya 6 orang. Bukan, kita tuh nggak rasakan dalam nikmati, jadi kita nggak rasa. Aiko, betul nggak? Ya. Kalau kita merasa kehadiran di sini, kita rasa kita sudah hadir. Itu. Jadi guys, aku sudah di Italia. Oh my god, saya bingung saya di mana. Cuman tadi ternyata udah ngelewatin border ke Italia, jadi kita di Italia. Itu aja. Saya aja nggak paham kita udah di Italia. Oke, kita sekarang mau ke nggak tahu mau kemana lagi, ikutin aku terus. Jadi guys, kita udah sampai hotel nih, lagi berapi-rapian koper. As always, ini pekerjaan kita setiap hari, jadi porter. Karena di sini nggak ada porter guys. Ini nggak ada porter. Kalau nunggu porter, kita udah keburu tidur guys. Kita udah di Itali guys, jadi ceritanya tadi itu kita nyebrang pakai cable car gitu. Ini makan deh. Ya, oke, sekarang lagi diajarin pastry, hai. Aduh. Iya, Kenji. Dari berapa kita tuh? Gua gak ikut. Makan breakfast ya? Kita mau breakfast, gak tahu di sekian-sekian. Sana bukan? Sana kayaknya, Tiff. Bener. Kita mau makan di hotel sebelum breakfast pagi. Ya, so hari ini kita keliling jalan-jalan. Hari makannya begini dong. Roti, dia sayur, sehat sekali. Ini enak gak ya? Gue suka yang begitu. Atasnya doang aja sih. Oh. Ayo. Oke, video tuh. Masuk dari kemarin gak masuk? Dari kemarin kamu masuk terus sih. Mau ambil koper, kita berangkat lagi. Mau kemana sih sekarang? Mau ke stadium, but the tour guide gave us to find one more place. Oh, oke? Okay. Ya, aku bisa kira tahu. Jadi guys, ini kita jalan-jalan di sini. Kok ini kita di mana kok? Palasoma Dharma. Kita
kita mau ngapain di sini? Di sini kita mau lihat apa namanya Istana Royal Palace, ya, istana yang digunakan oleh Kerajaan Italia di abad ke-15. Terus ini para komandan merupakan tempat dari para kumpulan senat-senat di abad ke-15. Nah, tuh guys, penjelasannya begitu karena saya kagak mengerti. Oke, okay, Adif. Jujur selama di sini aku bener-bener bingung mau nge-vlog apa karena aku tuh cuma dengerin arahan tour leadernya doang, dia suruh berhenti-berhenti, suruh jalan-jalan. Hari ini sih kayak penganggur kita. Karena sebenarnya kita setiap hari itu jalannya 3 sampai 4 jam. Itu di bus. Exactly. Kayak pindah kota. Ini kita makan di mana ya, Dev? Stadium. Kita makan habis di stadium. Habis makan di stadium jam 1 kita pergi lagi 3 jam ke kota lain, ke Lyon. Ya kan? Kita ke Lyon buat Liam. Liam apa Lyon? Liam. Oke, Liam. Enggak tahu bacanya sih. Liam. Oke, kita ke sana. And then yaudah, sekarang kita mau balik ke tour kita karena tadi kita dikasih kayak free time gitu buat jalan-jalan. Itu stadiumnya guys, Allianz Stadium. Google aja gak? Pandora tuh ternyata macem-macem banget sininya. Jadi guys, kita gak jadi masuk karena ada jam-jamnya ternyata buat masuk ke dalam sana. Dan gak bisa museum doang, jadi harus gabung sama stadiumnya juga. Ya udahlah. Beli apa, Tef? Singletan. Harganya berapa singletnya? 400 ribu. 300 ribu. 300 ribu banget gak tuh? Kopi aja guys, biar hangat. Mau cobain minumannya Tiffany aku. Boleh cobain? Of course. Pelan-pelan. Enak kok? Banget. Best. Gue kasih ke webnya tapi ini enak banget loh. Makan dulu nih, Su. Ya, makan Asik. Ini kita sampai di mana, Mi? Oh, ini ada nih. Ini kita di mana, Tiff? Enggak tahu ini kita di mana, guys. Di mana nih, Su? Hah? Rumah gua. Lupa nih. Di mana? Rumah gua. Di Alex. Kita udah sampai ke Carcassonne. Oh, ini. Thank you.